Okey, untuk kisah yang terakhir pada malam ni, datangnya daripada Wak Is. Macam mana cerita Wak Is ni? Jom kita dengarkan ya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni bekerja sebagai Grab Food. Yang hantar-hantar makanan naik motor tu lah kan. Itulah kerja saya. Nak dijadikan cerita, malam tu saya tengah hantar makanan pada customer dan masa tu lebih kurang dalam pukul 11.30 malam lah gitu. Seingat saya, destinasi yang saya nak kena hantar ni menghala ke area seputih KL tau. Dan ambil pesanan makanan tu pula daripada jalan ceras. Dan macam biasalah kan, kerja rider macam saya ni memang akan bergantung 100% pada aplikasi Waze saja tau. Tapi entah kenapa entah, malam tu Waze saya ni macam berdendam pula dengan saya tau. Boleh pula dia bawa saya lalu jalan dalam. Dan jalan dalam tu pula kena lalu dekat area kubur Cina tau. Saya pula kan, biasanya kalau malam-malam macam ni, saya memang elak sangat-sangat lalu tempat-tempat sunyi, tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang menakutkan macam ni tau. Tapi dah malam tu dah jadi gitu, nak buat macam mana kan? Yelah, dah sampai dekat situ, takkanlah saya nak patah balik pula. Nanti buang masa lagi kan? So, saya pun tawakal je kan, saya pun teruskan perjalanan. Sepanjang saya lalu jalan tu kan, memang saya pecut aje lah jawabnya kan? Dalam tengah saya duk pecut-pecut tu kan, entah macam mana entah, tiba-tiba je phone saya pap terpadam, gelap terus tau. Saya cuba jugalah tekan segala butang yang ada, tapi tetap tak menyala tau. Dan waktu tu saya tak berhenti lah kan, saya terus jalan sambil tangan kiri ni duk godok-godok phone. Sampailah dekat satu kawasan ni, saya terpandang dekat depan saya tu ada seorang perempuan tau. Dia berdiri dekat tengah-tengah jalan. Memang nampak daripada belakang tu nampak macam cantik lah. Rambut paras, bahu siap blon-blon lagi, pakai baju casual, seluar jeans, baju t-shirt apa semua. Tapi memang nampak lah dia punya lusuh baju dia tu tau. Dan perempuan ni kan siap lambai-lambai lagi kat saya bang. Dan bila dah makin lama dan jarak antara saya dengan perempuan tu dah makin dekat, saya pun cubalah tekan horn. Pin kan. Saya pun high beam. Pap, bagi lampu tinggi kan. Saya cuba terangkan jalan ke depan tu lah. Dan bila lampu motor saya ni tersuluh tepat ke arah muka perempuan tu, terus menggigil kaki saya bang. Cepat-cepat saya change gear, buat U-turn kat situ juga tau. Gila lah kalau saya tak patah balik masa tu. Sebab perempuan yang ada dekat depan saya tu tak ada muka bang, mata tak ada, hidung tak ada, mulut pun tak ada tau. Tapi malam tu saya memang kena ganggu kau-kau tau. Masa saya dah buat U-turn tu kan, saya jalan sikit, saya nampak lagi perempuan yang sama, baju yang sama, rambut yang sama, seluar yang sama, perempuan yang sama tu lah dekat jalan yang saya nak patah balik tu. Terkedu terus saya. Nak ke depan ni masalah, nak ke belakang pun masalah juga kan. Aduh lah, matilah nak kalau hari-hari macam ni. Cepatlah saya pencen kan. Tiba-tiba saya nampak 3 ekor anjing duk menyalak-nyalak tau dekat arah perempuan tu kan. Dekat situ juga bang, saya terus berhentikan motor, saya terus azan tau. Lantaklah, masa ni memang dah tak fikir apa dah, apa nak jadi pun jadilah, yang penting saya selamat kan. Settle je, dah siap je saya azan. Lahan-lahan saya buka mata, terus benda tu dah hilang dah. Yang tinggal masa ni cuma saya dengan anjing 3 ekor tu je lah. Sebelum anjing tu ngap saya, saya terus perah motor, terus jalan je lah. Sampai dekat rumah customer tu kan, saya memang dah peluh-peluh dah, macam mandi dah, macam orang marathon tau bang. Sampai kan customer tu pula tanya, "Ayah, adik, you hantar naik motor ke you lari sampai sini ya? You apa pasal banyak peluh-peluh ni?" Saya masa ni senyumkan je lah kan. Dah tu takkan saya nak cakap saya jumpa hantu pula. Saya dah senyum tu pun dah kira baik sangat dah tu kan. Bila dah selesai semua tu, saya terus offkan apps rider tu dan terus cabut balik ke rumah. Serius bang, saya memang tak mampu dah nak sambung kerja lepas tu. So, moral of the story, kadang-kadang kan, dalam kita menempuh hidup kita hari-hari ni, macam-macam dugaan yang kita kena lalui. Yalah, semoga kita semua tabah dalam menghadapi dugaan hidup ni. InsyaAllah. Sekian.